Anda masih bersama saya Niken Pratiwi di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, untuk mengatasi COVID-19 atau wabah corona di Jabar, kini PT Bio Farma bisa memproduksi reagen atau tes swab. Tak hanya itu, PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad pun memproduksi ventilator untuk perawatan pasien COVID-19. Gubernur Jawa Barat yang sempat meninjau ke PT Pindad, PT DI dan Bio Farma pun menyatakan dengan begitu kebutuhan Jabar akan alat tes RT-PCR dan ventilator dipastikan aman. Setelah meninjau beberapa BUMN yaitu PT DI, PT Pindad dan Bio Farma beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan apresiasinya karena kini PT Bio Farma dapat memproduksi reagen untuk pemeriksaan COVID-19 dengan real-time polymerase chain reaction atau RT-PCR. Menurut Ridwan Kamil, PT Bio Farma memiliki kapasitas produksi setidaknya 100.000 dalam 2 minggu untuk memenuhi kebutuhan alat tes COVID-19 di Jawa Barat. Selain itu, dirinya pun membeli ventilator buatan PT DI dan PT Pindad. Ada produksi untuk medium PCR. Medium PCR ini untuk mengetes positif tidaknya COVID dengan kapasitas kurang lebih 100.000 selama 2 minggu dan bisa ditingkatkan sehingga pengetesan produksi di Jawa Barat, kemudian ventilator juga di Jawa Barat, termasuk tadi di awal di PT Pindad yang fokus pada ventilator untuk mereka yang susah bernafas, kira-kira gitu simpelnya. Inilah kebersamaan BUMN, kebersamaan industri di Jawa Barat khususnya dalam membantu menyelesaikan. Sementara itu, ventilator portable produksi PT DI mampu diproduksi sebanyak 500 unit per minggu, sedangkan produksi PT Pindad mencapai 40 unit per hari untuk digunakan pasien yang kesulitan bernafas. Menurut Emil, 105 rumah sakit rujukan COVID-19 di Jawa Barat akan mendapatkan minimal 1 ventilator tambahan, khusus untuk rumah sakit yang menangani pasien yang susah bernafas secara spontan atau gagal nafas akan mendapatkan 4-5 unit ventilator. Direktur Operasional PT DI pun menyatakan pihaknya ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan untuk industrialisasi alat kesehatan, khususnya ventilator. Kalau dari PT DI yang paling utama kan kita ditugaskan oleh Kementerian untuk membantu proses industrialisasi ventilator agar bisa segera dilakukan. Nah, berbeda dengan BUMN lain, approach yang kami ambil adalah melakukan industrialisasi bersama inovator yang melakukannya. Dalam hal ini adalah dari ITB sebagai inovatornya. Jadi kami sekarang sedang menyiapkan fasilitas lini produksinya untuk serial production, kemudian melakukan reverse engineering untuk komponen-komponen yang tidak tersedia dalam negeri. Itu yang menjadi fokus kita hari ini. Produksi ventilator ini akan difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan di wilayah Bandung pada tahap awal, untuk selanjutnya bagi pemenuhan kebutuhan di Jawa Barat, Indonesia, bahkan luar negeri atau ekspor. Budi Hartati, Bandung TV.